Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Good morning. Yes, the handsome farmer. Okay, kawan-kawan, ini saya mau spill ya. Ini ayam jagonya adalah campuran dari peranakan ayam Brahma, jantan Brahma dengan betinanya ayam Siam Bangkok ya. Mana dia sembunyi dah. Satu lagi. Nah, nih. Tuh dia tuh ya. Tuh. Ini dia besar. Ya. Jantannya ada. Oke, sekarang saya punya 2 ekor ayam petelur biasa yang brown comet ini satu. Ini satu nih. Nih. Oke. Yang itu ayam epogen ya. Jadi telur ayamnya coklat ya, seperti ini. Besar seperti ayam yang di pasaran. Nah, ini baru bertelur nih pagi ini. Nah, saya mau spill, taruh balik dulu ya. Ini fertil ini karena dia dikawini oleh pejantannya tadi ya. Nah, saya mau spill hasil peranakannya ya. Nah, ini ada 2 ekor ayam mengeram di sini ya. Satu ya. Ini saya mau spill anaknya ya. Ini anaknya mana dia sembunyi? Mana? Ini anaknya besar banget. Ini anak daripada yang pejantan tadi, pejantan campuran tadi dengan ini, aduh, dengan betinanya ayam petelur ya. Ini ayam, ini mamaknya nih, induknya bukan mamaknya. Nanti ada yang marah saya bilang mamak pakai manusia aja katanya. Jadi ini induknya nih. Jadi telurnya yang tadi ya, yang coklat tadi. Oke, ini saya pisahkan karena telurnya itu nggak sama waktu saya letakkan campur-campur. Kalau kita tunggu dia tuh menetas nih, nggak makan nih nanti, lapar. Oke teman-teman, saya pisahkan dulu. Taruh aja situ lagi. Ini makan. Tangannya. Ini pemiliknya nih. Bulat. Ini pemiliknya nih pun bulat. Oke. Oh, itu dia. Ini juga lain bentuknya ini. Ini nggak kurang bulu kakinya. Kalau ayam Brahma itu berbulu kaki. Terus itu. Kalau ditanya gimana rasa dagingnya ya, kalau ayam Brahma ini sama kayak ayam kampung itu, dagingnya badannya besar ya, dagingnya enak. Kalau di kari, di goreng juga enak, ya. Lebih enak daripada ayam broiler. Oke. Oke, nanti saya mau spill. Ini kalau lebih taruh depan aja kan, campur. Atau taruh aja sini, nanti habis dia. Oke, saya spill dulu ya. Saya bandingkan dengan ayam Brahma, ayam anak ayam kampung ya. Dia uci ayam kampung ya. Nah, ini anak ayam tadi ya. Ya pisah nanti ya. Saya ambil. Nah. Ini anak ayam kampung lah saya bilang ya, yang sudah seminggu. Nah, ini DOC-nya baru 2 hari ini. Oh, nih beda ya, bulunya lebih tebal ya, bulunya lebih tebal banding ini ya, beda sekali ya. Kemudian ini anak ini sama nih, ini udah. Ini 3 hari ya.
Ini anak ayam campuran juga sama ini, sama ini. Anak ayam Brahma campur ayam petelur. Kalau ini yang udah, wah, ini udah 2 minggu ini. Ini udah 2 minggu. Umurnya 2 minggu ini besar. Nah, perbandingannya ya. Ayam saya ini nggak pernah divaksin apapun ya. Induknya sering saya kasih makan apa itu daun kelor sama daun ubi. Ubi segar ya. Batang ubinya yang saya pecah. Daun kelor selalu saya. Ini ya beda ya. Ini yang udah 2 minggu lah. Ini 2 minggu ini. Ini udah 3 hari, 4 hari ya. Ini baru 2 hari ini. Sejak Natal 2 hari. Oke teman-teman, kalau mau saya pelihara yang dalam ini aja keranjang. Kawin-kawin silang antara ayam Brahma dengan ayam Siam. Induk ayam Siam Bangkok itu bagus. Mencari yang sehat ya. Kemudian silang dengan ayam petelur ya. Ayam petelur kalau nggak ada pun yang udah upkir yang di pasar itu pun boleh kita beli ya. Beli 2 ekor, kita kasih makan yang banyak, dia akan bertelur kembali. Bertelur kembali dan dia akan punya telur yang besar ya. Ini kakinya ada bulu ya. Ayam Brahmanya nampak ciri khas ayam Brahmanya ada bulu. Sedangkan ini enggak ada ini. Ini kayak induknya. Ini seperti pejantannya ini. Pejantannya ada bulu. Kita teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.